Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memandangkan Hari Raya Aidilfitri kian menjelma, sudah pasti ramai yang akan pulang ke kampung halaman. Kepada pemilik ikan hiasan, ia pasti sesuatu yang menggusarkan kerana terpaksa meninggalkan ikan kesayangan selama beberapa hari atau beberapa minggu tanpa diberikan makanan. Pasti nak makan lemang pun tak berselera. Jangan risau, kegusaran korang boleh diselesaikan dengan alat ini. Inilah alat yang dipanggil autofeeder. Ini adalah sejenis alat yang akan memberikan makanan pada ikan korang secara automatik. Ia amat mudah digunakan tau. Tiada masalah jika elektrik di rumah korang terputus, kerana ia hanya menggunakan bateri AA untuk berfungsi. Korang hanya perlu set timer di antara 12 jam atau 24 jam sekali untuk alat ini memberikan makanan pada ikan. Untuk menggunakannya, korang perlu selaraskan ruang bukaan ini mengikut jumlah makanan yang korang nak berikan pada ikan. Kemudian masukkan makanan ikan tersebut. Dan langkah terakhir, letakkannya di tempat yang bersesuaian di akuarium korang, dan biarkan saja alat ini menjalankan tugasnya. Lihatlah, ia berfungsi dengan baik. Oleh itu, korang tak perlu risau lagi ikan korang kelaparan sewaktu korang pulang beraya di kampung halaman. Harganya pun amat murah, hanya RM20 saja tau. Korang boleh klik link di ruang komen dan description untuk membeli autofeeder ini. Semoga maklumat ini bermanfaat dan menyelesaikan masalah korang di hari raya nanti. Jangan lupa share pada semua rakan sehobi korang tau. Assalamualaikum dan salam sejahtera.